بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ابهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وادرك ذنوب المستغفرين عفوه وغفرانه واهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه تعالى عن سمه الحدوث وشان العيوب شانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمنه نحمده على اياديه حمدا يقترن به رضوانه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله المنزل عليه من الله قرانه وعلى الله تكلانه اللهم صل على نبينا وامامنا وقائدنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بهده وسننه اما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم ما كنتم حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين فلن تضلوا أبدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله جماعة صلاة جمعة يعني رحمته على الله سبحانه وتعالى ماري كتاس senantiasa سبر kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang Allah taala telah tentukan atas kita masing-masing. La -masing. in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabiyal syadid. Dan mari kita perbanyak selawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim alaihi Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga syafaat beliau atas kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya khatib mengajak setiap kita hadirin jemaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengingat, sebagai nasihat bagi kita semua. Mari. Mari kita jaga dan kita tingkatkan takut kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wa dengan berupaya bermujahadah menyempurnakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya faqad fazal muttaqun sungguh beruntunglah orang-orang yang ditaufikan menjadi hamba-hamba yang bertakwa semoga Allah Subhanahu wa taala juga taufikkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin dan diwafatkan dalam keadaan benar-benar beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan wasiat takwa tersebut pesan khutbah Jumat kita hari ini. Sebagaimana yang diamanahkan lembaga dakwah yakni Ikmi di mana kita bernaung berjudul Bahaya Suap bahaya, riswah suap, atau riswah, atau dalam bahasa populer kita, sogok menyogok, dalam undang-undang negara kita, nomor 11 tahun 9, 1980, suap atau riswah didefinisikan sedemikian. Yakni memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk, untuk merayu, agar orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan dan kepentingan umum. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari telah memperingatkan kita akan perkara ini dan menyatakan bahwa ini adalah perkara yang haram. Para ulama memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun yang artinya dan janganlah engkau memakan harta salah seorang di antara engkau bil batil dengan cara yang batil dengan cara yang tidak hak dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Waktu dulu biha ilal hukam dan engkau membawa perkara itu kepada hakim, Li kulu fariqam min amwalin nasi agar dengan itu engkau memakan harta orang lain. Bil ismi dengan cara yang salah. Wa antum ta'lamun. Ta padahal sesungguhnya engkau telah mengetahui perkara itu mana yang benar, mana yang salah tetapi engkau mengambil kekuatan hukum agar dengan itu engkau dapat memakan harta orang lain hadirin jemaah solat jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih tegas lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh tiga imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu Daud rahimahullahu taala hadis yang populer yang sering kita dengar laknatullahi ala rashi wal murtashi laknat Allah subhanahu wa taala murka Allah subhanahu wa taala terhadap ar-rashi pemberi suap dan al-murtashi Mengapa seseorang memberi sesuatu kepada seseorang lain agar apa yang dia inginkan dilakukan oleh orang tersebut? Kebanyakan yang terjadi karena sesungguhnya dia tidak memiliki capability akan perkara itu. Dia tidak memiliki kemampuan, atau akan perkara itu, atau sesuatu benda itu adalah bukan haknya. Maka, dia memberi sesuatu kepada orang itu agar apa yang dia inginkan dimuluskan, diluluskan, disahkan, dilegalkan secara hukum. Maka, apabila itu adalah sebuah jabatan. Dan jabatan itu nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan, sebuah ketetapan yang berdampak kepada kepentingan umum. Sementara dia tidak mempunyai kapabiliti akan perkara itu, kemampuan akan perkara itu. Maka ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza wusidal amru ila ahlihi apabila sebuah perkara apabila sebuah urusan apabila sebuah kepentingan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya yang tidak memiliki kemampuan akan perkara itu tetapi diberikan kepada dia maka tunggulah kehancurannya maka tunggulah kiamatnya maka apabila barang, apabila benda yang bukan haknya diambil oleh dia dengan cara riswa, dengan cara sogok, maka adalah kezaliman yang telah akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Dan, dan orang yang dizalimi akan melakukan perkara yang sama. Maka akan berlakulah rantai kezaliman satu menzolimi yang satu, yang satunya menzolimi yang lain, maka dunia dipenuhi dengan kezaliman. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pelak bahwa kita butuh kepada harta untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita. Tetapi apalah artinya harta itu apabila terancam dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayulah min nabata min haram fan naru awlawihi daging mana saja yang tumbuh daripada yang haram maka api neraka lebih berhak atas tubuh tersebut yakni untuk membakarnya kita hidup berkecukupan di dunia kita dapat memenuhi kebutuhan keluarga kita di dunia tetapi di akhir Allah subhanahu wa ta'ala campakkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min balik. Maka mari kita cari rezeki yang halal. Sesungguhnya bumi Allah Subhanahu wa taala luas dan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada setiap hambanya bahwa selagi dia masih hidup, selagi nyawa masih ada di tubuhnya, maka sejauh itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membagikan rezeki kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang cukup terhadap rezeki-rezeki halal yang Allah ta'ala bagikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fil quranil azim. Wa wa bima fihi wa hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق <تصفيق> <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا وامامنا وقائدنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بهده وسننه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله حيث ما كنتم واين ما كنتم حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين فلن تضلوا ابدا ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم سهل أمورنا كلها أمور الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الْحَزَنَ سهل إذا شئت اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانكرنا ولا تنكر علينا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. الصلاه